Sama-sama dengan yang punya tanah di sana. Jadi kita akan tengarkan ya, Pak. Ya. Sehingga ada air yang langsung bisa di situ untuk lancar supaya tumbuhannya bisa hidup sekitar situ. Karena itu termasuk item tubuh yang baru di sini banyak yang biasa dan bagus. Belum ada di sini ya, setelah itu ya. Sekali lagi Pak, kami meminta lewat kabupaten terima kasih sama keluarga dan semua keluarga di sekolah yang ada di Jakarta maupun keluarga yang ada di tempat ini juga. Dan apa yang sudah dikatakan kami di hari ini. Mungkin kalau ada lagi Pak, jangan lupa mau buat aku yang siapa lagi. Bapak mungkin, Bapak? Iya. Terkait akses CCTV tadi, barangkali mungkin bisa diserahkan juga ke Pak Kepala. Ada dari beliau, Pak di sini ya? Ya, saya tetap yang jaga di lokasi. Sebentar. Kemarin akses kita di Pak Marsiatus, kita beri akses untuk si polito juga. Jadi nanti kita serahkan nanti Bapak juga ikut polito. Kalau CCTV-nya bisa melalui monitor? Ya, bisa langsung di download. Jadi kita minta request kemarin riset passwordnya kita kasih. Satu silakan ke dinas pariwisata ya. Itu ya. Ya, dinas pariwisata lah yang mengurusnya. Supaya pemeliharannya lebih bagus. Ada dinas yang mengurus supaya menjadi masuk operasional. Dia jangan masuk di bagian umum. Supaya kegiatan itu bisa dianggarkan tiap tahun itu bayar lampu dan masa di dunia. Kalau lampu meterannya itu milik ke Ivo apa? Ah, kemarin Videotron punya itu yang dipindahkan akhirnya kita pakai gunakan. Yuk bayarnya? Bayarnya Kominfo cuma. Selama ini kita yang bayar. Saya kira mau bayar terus. Ini kan kita sudah serahkan. Iya, makanya saya bilang kemarin jadinya saya lagi bayar cuma. Saya punya kepala keluarga di sini serius semua Pak. Jadi pas masuk ketemu saya yang orang bercanda gini Pak. Mereka terkejut juga. Saya orangnya yang tidak suka untuk serius-serius. Kerja serius tapi kita juga bisa suasana hati kirang gembira Pak ya. Kita bersyukur luar biasa sekali. Sudah dari awal karena permintaan masyarakat kita harus melakukan petunjuk dari dinas sosial itu untuk pengajuan pahlawan nasional itu harus beberapa seminggu dan itu harus dari bawah kita dari kecamatan kemudian dari kabupaten provinsi sudah tinggal nasional. Nah nasional ini kita pending karena mau proses pilkada, pemilu, dan lain-lain. Mungkin setelah itu baru kita proses. Berarti bisa dipastikan bahwa proses selanjutnya akan dilakukan setelah pemilu? Iya. Karena itu kan, ya, apa ya bahasanya itu untuk posisi-posisi pahlawan nasional ini kan posisi kebijakan. Oh, iya, iya. Kita menunggu siapa yang selanjutnya kan, baru kita proses lagi. Pak, terakhir Pak. Iya. Ini kan dari Yayasan Nonton Ingat Viva Unair. Nah, kalau kami boleh tahu sedikit, kira-kira yayasan ini bergerak di urusan apa saja selain upaya untuk memperjuangkan Pak Anton Ingat Viva Unair menjadi pahlawan nasional ini? Ya, saat ini karena kita baru, kita juga ada beberapa skema. Sudah ya, ada beberapa skema dari Yayasan Nonton Ingat Viva Unair termasuk dalam upaya untuk membesarkan jembatan. Salah satunya yang sudah berjalan itu adalah tanaman mangrove. Mangrove kita sedang proses. Kemudian nanti dari segi pendidikan kita juga nanti coba proses dengan beberapa yayasan Katolik. Kita lihat
kerjasama dengan Keuskupan. Tapi itu masih kita jajaki dulu, karena kita lihat kebutuhan apa yang bisa kita dibantu. Nah, terus juga nantinya ke depan kita akan mungkin bersama dengan tim pariwisata Pemda ini, kita akan coba untuk membangkitkan semangat untuk datanglah ke Lembata itu. Jadi walaupun saya tidak di sini, tapi mudah-mudahan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Abang, sekalipun sudah diserahkan ke patungnya ke Pemda menjadi aset Pemda, apakah masih ada tugas yang belum diselesaikan dari yayasan untuk pengembangan di tempat itu? Kalau tempat sudah selesai, tinggal ada beberapa koreksi terkait dengan prasasti, riwayat apa itu ada beberapa koreksi. Nah itu kita lagi menunggu dari teman bapak yang akan mengkoreksi itu. Kalau sudah ya kita akan perbaiki. Hanya itu saja? Hanya itu. Selanjutnya udah beres semua. Kalau misalnya dalam perjalanan perjuangan menjadikan Antotifa orang yang menjadi pahlawan, ternyata negara tidak meloloskan, apakah keluarga menerima atau tidak? Nggak masalah. Papa juga udah pahlawan. Dengan posisi dia secara militer sih itu pahlawan. Cuman karena kita tidak mau papa di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Jadi makamnya kita pindahkan ke Menteng. Nggak masalah. Itu bukan yang penting. Kan kita, usulan itu kan bukan keluarga. Kan usulan dari masyarakat. Tadinya juga kita nggak mau. Ngapain bolak-balik masuk ke ini kan jauh. Tapi akhirnya ya jadi kan sekarang ini. Kita, ya mudah-mudahan lancar ya Pak ya. Ya kita nggak tahu ya, ini ya siapa yang menggerakkan kita. Ya. Ada tambahan dari Ketua Korpolnas, Koordinator Korpolnas Lembata.